Ada beberapa tips bagi pasangan-pasangan yang belum punya anak kalau ingin bulan madu, dengan tujuan kita untuk biar cepat punya keturunan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lagi nyantai di mana? Di pantai Pantai, nggak tahu sih, dekat-dekat di Jogja. Di pasir ya. Tempatnya bagus banget. Jadi hampir hamparan pasir di mana-mana dengan suasana seperti ini untuk bulan madu, oke banget. Sepi. Jadi oke. Kita sambil santai aja, sambil liburan di sini, membahas sedikit tentang program hamil. Jadi banyak, kalau yang program hamil itu kan banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya program hamil. Salah satu kegagalan pada pasangan untuk program hamil ini kebanyakan adalah spray. Ya, sama ya. Ya, jadi kadang-kadang ketika dia misalnya dengan rutinitas sehari-hari, si istri dengan pekerjaannya, suami dengan pekerjaannya, kemudian pulang, dan untuk program hamil biasanya agak terganggu dengan stres tadi. Ini juga sesuai dengan penelitian di Inggris kalau nggak salah, itu diteliti ternyata dari 1000 responden yang diikut penelitian ini, ternyata 40% itu berhasil hamil dengan dia liburan. Jadi dengan bulan madu. Kalau bulan madu mungkin kalau yang awal-awal nikah, tapi kalau yang sudah kayak kita ini udah expire. Jadi second honeymoon lah. Jadi liburan, kemudian pergi ke tempat-tempat yang nyaman, yang bisa kita berduaan dengan santai, ternyata itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk hamil gitu. Jadi ada beberapa tips bagi pasangan-pasangan yang belum punya anak kalau ingin bulan madu, dengan tujuan kita untuk biar cepat punya keturunan. Yang pertama, ambil liburan pada saat masa-masa subur. Untuk menghitung masa subur itu mungkin tinggal lihat di video di bawah, kita sudah pernah membahas tentang masa subur. Kemudian yang kedua, jangan bawa orang lain gitu. Jadi mertua, orang tua, kalau udah punya anak, atau tetangga, atau pak lurah, pokoknya nggak private. Jadi dengan kita pergi berdua seperti ini, setidaknya lebih nyantai. Jadi lebih nyantai, lebih suasana romantisnya lebih dapet. Kemudian yang ketiga, jangan bawa pulang PR pekerjaan. Jangan buat laptop, jangan dibawa. Kalau perlu handphone, jangan dibawa gitu. Jadi betul-betul quality time dengan pasangan. Jadi nggak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan rumah, yang pekerjaan kantor yang dibawa pada liburan. Jadi betul-betul suasana free. Kemudian apa? Kira-kira apa? Cari tempat yang nyaman tadi. Cari tempat wisata atau tempat rekreasi yang mendukung. Nggak harus mahal, ini pinggir pantai kayak gini bisa. Ini sekalian program kembar tiga. Jadi gitu ibu-ibu, jadi pengalaman juga di praktek sehari-hari, jadi banyak pasangan yang program hamil itu ternyata dengan ketika saya bilang jangan program dulu, liburan dulu, nyantai, bulan madu dulu, ternyata 2 bulan, 3 bulan setelah itu balik hamil sendiri, jadi normal, nggak perlu program hamil, nggak perlu diapa-apakan gitu. Jadi ibu-ibu, mungkin tips dari saya, jika ingin hamil, salah satunya adalah dengan tadi bulan madu atau liburan. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi stres, jadi lebih relax.
Oh ya, satu lagi, keinginan yang berlebih untuk hamil itu sebenarnya penyakit hamil. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang baru menikah, kemudian setiap bulan ketika dia menstres dengan mennya, itu artinya sudah ada depresi, sudah ada kekecewaan, jadi sudah ada masalah psikis. Jadi makanya kalau untuk program hamil, kalau saya katakan malah kalau bisa nggak usah mikir program hamil, jadi nyantai aja. Jadi ya alhamdulillah, dan jadi buat lagi. jadi gitu, nggak perlu dibuat stres gitu. Dan kapan kita perlu program hamil ke dokter? Jika satu tahun menikah. Jadi ingat, jika satu tahun menikah dengan tinggal bareng, nggak LDR, tidak memakai alat kontrasepsi dan tidak hamil, baru dikatakan infertil, dan itu baru perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi perlu kita cek sperma, kemudian perlu cek USG, itu sel telur, macam-macam. Tapi kalau sebelum satu tahun, nikmati bulan madu, perbanyak quality time seperti ini, biasanya insya Allah lebih cepat. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol merah di bawah, subscribe. Bantu kita untuk menuju 100.000 subscriber. Jangan lupa di share ke teman-teman. Oke, jadi demikian aja ya. Jangan ganggu dulu, ini mau program kembar 3. Dadah.